Kembali bersama saya Muh Rezaldi Production. Ya, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana sih cara membuat instant story atau story WhatsApp yang seperti ini. Oke, ke lokasi saya saat ini. Lokasi kamu saat ini Taman Kalong Kota Watan Sopeng. Oke, Google, putar musik. Musik Anda diputar. Ku berdiri di sebelahmu. Teman-teman, tanpa lama-lama lagi kita ke proses editing. Let's go. Oke, teman-teman, kalian cari nama aplikasinya itu Google Maps. Kemudian kita klik, kemudian kita cari lokasi kita, yaitu saya pilih Taman Kalong Kota Watan Sopeng. Setelah itu kalian klik gambarnya, kemudian kalian screenshot, kemudian kita edit, kita potong gambarnya. Ya, selesai. Oke, beralih ke aplikasi kita, yaitu TTS Radar. Langsung kita klik saja lokasi Anda saat ini. Si Anda saat ini adalah Taman Kalong Kota Watan Sopeng. Ya, kita play dulu. Lokasi Anda saat ini Taman Kalong Kota Watan Sopeng. Kemudian kita klik general. Kemudian kalian bikin lagi itu musik Anda diputar. Oke. Music Anda diputar. Kemudian kita klik lagi general audio file. Oke, guys, kita beralih ke aplikasi KineMaster. Let's go. Yang pilih aspek rasionya 1:1. Kemudian kita klik media, klik gambar yang kalian sukai. Kemudian kita perpanjang ya aspek rasionya, durasinya 12 detik. Kemudian kita klik lapisan, ini dia klik mentahannya udah ada di deskripsi. Kemudian kalian klik ini, kemudian kalian klik ini bagian layarnya on. Kemudian kita klik scroll ke bawah, klik nyampur, lalu klik layar. Setelah itu kalian klik lapisan media. Kementahannya sudah ada di deskripsi. Kemudian kalian klik mentahan bumerangnya. Kemudian kalian besar sesuai selera kalian. Kemudian kita klik nyampur. Kemudian kita klik layar, kemudian itu kita checklist. Oke, kita panjang dulu. Kemudian kita sesuaikan sesuai gambarnya ya, klik. Oke, setelah itu kalian klik lapisan media, cari yang gambar yang sudah kalian screenshot. Sekarang yang Anda berada sekarang, kemudian kalian klik filter warna, kemudian dasar, kemudian kita pilih B05. Setelah itu kita perpanjang dulu, kemudian kita klik lagi menyampur, klik lagi layar checklist, kemudian kita penyesuaian warna. Guys, penyesuaian warnanya kita ke ataskan semua, kemudian kita klik checklist. Guys, setelah itu
klik checklist. Kemudian kita klik suara. Oke, kemudian lokasi saya saat ini. Oke, setelah kalian membuat sarannya, kemudian kita klik yang gambar yang ini, kemudian kita klik lapisan suaranya, kemudian klik folder yang udah di TTS Rider. Musik Anda diputar. Oke, Google. Grup WhatsApp Anda memiliki Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. Oke, Google. Lokasi saya saat ini. Satu pesan dari grup. Lokasi kamu saat ini. WhatsApp Anda memiliki pesan baru. Lokasi kamu saat ini Taman Kalong Kota Watan Sopeng. Oke, Google. Lokasi saya saat lokasi ini. Kamu saat kalian klik masuk, kemudian kalian pilih sambut ke bawah. Ini kemudian kalian klik animasi masuk, kemudian kalian pilih sambut ke bawah. Dan 1,5 kita play. Oke, okay, well, lokasi saya saat ini. Masuk tidak ada. Oke, okay. Oke, okay, well, lokasi saya saat ini. Kemudian kalian klik audio, kemudian kita klik folder download. Oke, okay, lokasi saya saat ini. Lokasi kamu saat ini Taman Kalong Kota Watan Sopeng. Setelah itu kalian klik lagi audio, kemudian folder yang suara keduanya. Lokasi kamu WhatsApp Anda diputar. Grup WhatsApp Anda Taman Mini Indonesia Indah Jakarta. WhatsApp Anda memiliki pesan baru. Kemudian kalian klik suaranya lagi. Oke, teman-teman, setelah kalian sudah bikin suara keduanya itu begini. Oke, Google, putar musik. Kemudian kalian klik lapisan media, klik layar checklist. Kita coba dulu. Oke, Google, putar musik. Kemudian kita audio, kita folder. Satu pesan dan lokasi kamu saat ini tampak WhatsApp Anda memiliki pesan baru. Musik Anda diputar. Kita duplikat aja.
musik. Musik Anda diputar. Musik Anda diputar. Kalian klik audio yuk, yang lagu yang kalian mau bisa dipilih yang rindu ya. Oke, kita play dulu. Ingin ku berdiri di sebelah. Ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat. Kemudian kalian klik export, kemudian klik export. Sekian dan tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.